Menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, Kodim 1006 Kabupaten Banjar menggelar giat Jumat bersih bersama seluruh elemen masyarakat di lapangan CBS Martapura Jumat pagi. Dalam giat ini hadir juga Bupati Banjar Kiai Haji Khalilur Rahman bersama Sekretaris Daerah Banjar Muhammad Hilman, Kepala Dinas Dispora Rahmat Dani, Kapolres Banjar Takdir Matanete, dan instansi terkait lainnya. Giat tersebut menurut Dandim 1006 Martapura Letnan Kolonel Siswo Budiarto dalam rangka menyambut HUT RI ke-74 yang nanti akan dilaksanakan di halaman CBS Martapura pada 17 Agustus mendatang, bertujuan untuk menumbuhkan budaya bersih-bersih sekaligus mensosialisasikan mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar. Jadi kegiatan ini memang kami prakarsai, kami sarankan kepada Bapak Bupati Kabupaten Banjar untuk kita lakukan. Ya, kita menggandeng, merangkul semua instansi, baik kepolisian, kemudian pelajar, kemudian pemerintah daerah, semuanya, dan masyarakat, semuanya kita jadikan satu di sini. Kenapa? Karena yang pertama, ya, kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Kemudian, yang kedua juga ini saya simbol agar budaya masyarakat ini bisa menjadi lebih baik, ya kan? Budaya bersih terutama. Menjaga kebersihan lingkungan, ya. Yang ketiga juga, ya, ini kita laksanakan dalam rangka kita mensosialisasi. Ya, ini sekarang musim kemarau ini. Ya, tidak ada ya masyarakat yang melakukan tindakan pembakaran, ya, pembakaran lahan, pembakaran hutan dan sebagainya. Ya, melalui kegiatan bersih-bersih ini ya kita harapkan mereka sadar. Ya, sadar tidak ada lagi pembakaran. Ini milik 6, 7, 8, 4, 9, 10, 1, 5, 11, 5, 12, dan 13. Ajak masyarakat agar semua berpartisipasi untuk instansi pemerintahan daerah dengan adik-adik sekolah bisa langsung bergabung, Pak. Bergabung dari sekitar sini keliling CBS semuanya dibagi setiap titiknya. Mau nggak setiap minggu seperti ini? Mau. Kenapa? Karena kita kegiatannya positif dan lingkungan kita menjadi segar, untuk masyarakat pun senang gitu. Harapannya mungkin kalau bisa sih paling enggaknya sebulan sekali gini supaya lingkungan kita tetap terjaga, bersih, aman gitu. Ya, itu aja. Dari Kabupaten Banjar, Ramadhani MTD, redaksi 8.com melaporkan.